Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tutorial tentang fitur baru ya yang ada di WhatsApp ya. Oke, teman-teman, ya untuk kita ketahui apa saja fiturnya. Oke, langsung kita buka WhatsApp teman-teman semua. Nah, kemarin WhatsApp baru saja meluncurkan tema baru ya, yaitu tema gelap. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, ini mungkin udah saya buat videonya di sebelum video ini teman-teman ya. Oke, nah kemudian setelah dikeluarkannya fitur dari tema gelap ini teman-teman, kemudian juga WhatsApp versi beta ya, meluncurkan kembali ada untuk wallpaper teman-teman ya, wallpaper yang warna tua ya. Oke. Langsung teman-teman kalau ingin mengecek wallpaper apa saja yang tersedia di WhatsApp beta ini yang terbaru ya. Oke deh. Nah, di sini teman-teman buka di wallpaper kemudian warna solid. Di sini dapat dilihat teman-teman ada hitam gelap, hitam pekat teman-teman ya. Kemudian juga ada banyak sekali ya warnanya, ada biru tua, ada juga navy ya, kemudian ada velvet tua. Kemudian juga ini ada warna olive tua ya teman-teman. Jadi warnanya cukup solid. Nah, ini warna-warna ini itu hanya digunakan untuk melakukan shade ya teman-teman. Seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini dapat kita lihat warnanya sudah berubah ya. Sangat keren ya warnanya teman-teman. Ini hanya ada di WhatsApp terbaru versi dari beta. Kemudian teman-teman juga bisa menggantikannya lagi warna solid seperti ini teman-teman ya. Nah, tinggal diklik style saja ya. Di sini hanya tersedia ada 6 warna teman-teman. Nah, cukup keren ya warna ini. Ini perlu teman-teman ingat ya, hanya ada di WhatsApp yang terbaru di Februari 2020 versi beta teman-teman. Oke. Cukup sekian video tutorialnya teman-teman. Saya akhiri wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.